Wazza-wazza, bertemu kembali dalam H-Life. Okey, untuk anugerah meletup era 2015 nanti, Johan dan Zizan bakal digandikan semula bersama pengacara lain, betul tak, Bil? Yes, akhirnya kita dapat lihat Johan kembali beraksi. Tapi apa pula kata Johan tentang Zizan yang sekarang dalam kumpulan Virus pula? Dia kata apa? Tak tahu. Bila Zizan bersama dengan Johan, dia akan sentiasa meraih peminat untuk lebih seronok menyaksikan mereka berdua beraksi di atas pentas. Tapi bila Johan tak ada, Zizan saja beraksi dengan orang lain, dia jadi macam tak kena sikit. Ada macam-macam lah kritikan diberikan kepada Zizan sebagai seorang sahabat yang sangat rapat. Macam sama apa komen abang? Sebenarnya sama je. Kalau saya buat seorang pun kan, orang cakap benda yang sama. Apa yang Zizan kena, apa dia rasa, semua saya rasa. Bila saya buat seorang, orang cakap macam tu. Biasa Zizan buat seorang, orang cakap macam ni. So saya ni komen lah. Saya cakap dengan Zizan, jangan jadikan benda ni salah satu alasan ataupun salah satu sebab kenapa dia kena down ataupun dia rasa tidak selesa. Nonsense lah. Ada tak Zizan macam mengadu kat abang ke untuk minta pendapat ke? Tak, nak mengadu tak ada lah. Sebab dia pun bukan budak-budak lagi. Dia besar kan? Tak kahwin je lagi tu. Kahwin yang cepat kan? Ada lah orang jaga kan? Tengok macam aku, ada orang jaga tau ha? Sampai 4 anak aku bagi kat dia. Abang ada tak rasa macam bila adanya Johan barulah benda tu akan menjadi? Sebab kadang-kadang Zizan macam mungkin tak jumpa arah mana dia nak pergi bila tak ada Johan. Sebab hanya Johan yang memahami lawak dia dan sebagainya. Itu saya tak boleh nak komen panjang lah kan. Tak boleh nak komen further lah. Sebab Zizan ada cara dia. Dan kita tak boleh nak halang apa cara dia gunakan sekalipun kan. Johan ni adalah satu di mana kami memerlukan antara satu sama lain. Maksudnya dia pelengkap saya dan saya pelengkap dia. Dan dia akan menutup segala kelemahan saya dan saya akan menutup segala kelemahan dia. So kita perlukan antara satu sama lain. Itu tak ada istilah-istilah negatif lah untuk saya. Tapi mungkin tak abang rasa kalau macam Zizan bergerak sendiri, orang kata macam susah sikit sebab kena ada Johan juga macam mana pun. Susah nak tutup mulut orang kah? Kan? Orang mana, kalau ini nasihat saya lah. Kalau dengar orang cakap macam tu, tutup mulut dia. Dah tak payah cakap lah. Korang dah duduk depan TV tengok je lah. Kau komen pandai lah korang. Nampak? Ha? Kau bagi tahu IG korang. Biar aku kecam korang ni. Johan bila dia bersama dengan Zizan, chemistry tu orang nampak. Tapi kadang-kadang macam bila Zizan bila berseorangan ataupun bersama dengan kumpulan lain, chemistry tu macam lambat sikit. Ada tak abang bagi nasihat dekat Zizan untuk beraksi macam mana abang dia beraksi dengan Johan dulu? Tak ada apalah yang saya nak nasihatkan. Sebab dia tahu hala tuju dia kan. Hala tuju hidup dia, karier dia. Saya rasa dia lebih bijak lah mengatasi masalah-masalah tu.